Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada video sebelumnya telah mereview kangkung yang diambil batangnya dan sudah tumbuh kembali. Dan ini batangnya yang kemarin kita tanam dengan ala kadarnya, alhamdulillah kurang lebih 1 minggu sudah tumbuh. Nah, ini sekitar ada 100 net pot. Dan kita lihat ini hanya menempel saja. Kita lihat bawahnya sudah timbul akar, jadi sangat simpel sekali ya, untuk penanaman kangkung apokan ini. Ini sekitar 1 mingguan ya. Dan kita lihat perkembangannya, ini sampai di panen ini berapa bulan atau berapa minggu. Biasanya 4 minggu udah bisa dipanen atau maksimal 40 hari. Nah, kalau sistem aquaponik itu yang penting akarnya nempel ke air. Kita set lagi ya. Jadi si akarnya nempel ke air, insya Allah tumbuh dengan sendirinya. Dan insya Allah tanaman kangkung ini sangat baik sekali, tanpa menggunakan bahan kimia, tanpa menggunakan obat-obatan apapun, tapi hanya mengandalkan limbah atau kotoran ikan ya. Mungkin itu aja video singkat kali ini tentang sayuran kangkung aquaponik. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.